Pagi ini adalah pagi yang biasa bagi penduduk desa Penyengat. Inilah desa di mana suku anak rawa tinggal menetap, suku asli yang sudah puluhan generasi mendiami desa. Desa Penyengat adalah desa kecil di pesisir timur Sumatera. Desa ini berada di Kecamatan Sei Apit, Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Sebelum matahari tinggi, dua orang suku anak rawa bersiap pergi ke hutan di tepian batas desa. Kiat bersama Buter akan mengajak kita melihat hutan gambut mereka yang tersisa. Sejatinya, sekeliling desa Penyengat ini dulunya adalah hutan dan rawa gambut. Namun kini, hutan gambut yang ada makin sedikit karena tekanan dari luar. Stigma besar yang ada, bahkan pemerintah menganggap hutan atau lahan gambut bukanlah lahan produktif. Masyarakat asli dianggap tak mampu mengelola lahan gambut. Alhasil, ekspansi besar-besaran pun menggusur hutan gambut. Tanaman industri seperti akasia dan sawit kini menjadi tanaman homogen penghuni lahan gambut. Anggapan bahwa masyarakat tak mampu mengelola lahan gambut salah besar. Suku anak rawa adalah salah satu suku yang hidupnya amat bergantung pada hutan gambut. Di hutan dan di lahan gambutlah mereka menggantungkan hidup. Secara turun-temurun, mereka hidup selaras dengan alam. Kiat dan Buter, mereka adalah penduduk asli anak rawa yang menggantungkan kehidupannya pada hutan. Sebagian besar suku anak rawa hidup sebagai pemburu. Namun karena kini hutan sudah sangat sempit, berburu diganti dengan menjerat. Buter adalah salah satu warga suku anak rawa yang berprofesi sebagai penjerat. Buter ingin menunjukkan pada Kiat bagaimana caranya berburu dan memasang jerat di hutan. Buter pun bercerita, dulu mereka sangat mudah menemukan hewan buruan. Namun kini, maksimal satu hari satu jerat saja yang menghasilkan. Padahal jerat yang dipasangnya lebih dari 100. Dulu-dulu hutannya masih utuh. Satu, mencari itu kan dekat. Dan lagi, apa yang kita cari kan semuanya barang itu kan dekat. Setelah berburu ke hutannya, sekian kilonya, jauhnya kan dari posisi pantai. Jadi kami itu semakin lari, semakin tidak dapat mencari, berburu tidak dapat, masang jerat pun sudah berkurang. Apalagi macam prinsip nanggu itu tidak ada lagi. Nah tengok sendiri ternyata kan utuh. Nah jeratnya. Nah itu belajar. Selain menunjukkan bagaimana cara menjerat hewan, Buter juga menunjukkan pohon sagu yang ditanamnya di dalam hutan. Biasanya sambil memasang jerat, Buter juga menanam bibit sagu di dalam hutan. Bagi Buter, menunjukkan pohon-pohon sagu yang ditanam kepada Kiat adalah kehormatan. Sebab Kiat adalah ketua adat suku anak rawa di desa Penyengat. Buter menanam pohon sagu di hutan untuk tabungan masa depan suku anak rawa. Selain berburu, sagu adalah salah satu hasil produk hutan yang dimanfaatkan suku anak rawa. Pohon sagu adalah salah satu yang dipertahankan suku anak rawa sebagai penghasilan mereka. Kebun-kebun sagu yang tersisa di sekitar tempat tinggal mereka adalah bukti dulunya hutan tidak jauh dari pemukiman. Tanaman sagu yang dimiliki suku anak rawa biasanya dipanen dengan cara sederhana. Mereka sendiri yang memanen pohon sagunya. Pohon sagu yang ditebang dibagi dalam beberapa bagian dan dijual langsung pada tengkulak atau pabrik sagu.
Sementara jika ada sedikit sisa, biasanya diolah sebagai bahan makanan. Namun kini hal tersebut sudah jarang dilakukan oleh suku anak rawa. Padahal keterampilan mereka dalam mengolah sagu tidak lagi diragukan. Selain berburu dan menokok sagu, suku anak rawa juga bekerja sebagai nelayan dan pembuat perahu. Salah satu pekerjaan yang turun-temurun telah menjadi mata pencarian mereka sejak dahulu. Sama halnya dengan kehidupan di darat, nelayan suku anak rawa pun mengalami kesulitan yang sama. Mereka semakin sulit untuk mendapatkan ikan di laut dan di sungai. Rusaknya hutan ternyata berdampak pula bagi lautan. Kini, mereka harus semakin jauh dan semakin lama mencari ikan. Masuknya perusahaan sawit dan perusahaan kayu industri lainnya menggusur lahan dan hutan gambut tempat suku anak rawa biasa menggantungkan hidupnya. Saya sebagian dapat informasi daripada kawan-kawan, itu semenjak dari datuk nenek moyang kita. Dari Sungai Kumpai sampai Sungai Lakar, wilayah adat. Tapi sekarang sudah punah sebagian. Ada yang berpindah tangan kepada orang lain. Ada yang sebagian nanti, ya tak tahu lah kita, ada yang berkelompok begini, begini, begini. Mungkin dilelong sama orang lain, tidak tanpa melalui musyawarah pada masyarakat adat umumnya. Jadi harapan anak rawa ini tidak ada lagi, Pak. Terkecuali di danau. Kalau hanya di hutan tropis kayak gini, hutan-hutan ini sudah tidak ada harapan lagi anak rawa ini, sudah punah. Jika suku anak rawa di Riau memiliki ikatan yang kuat dengan hutan dan lahan gambutnya, demikian pula dengan penduduk desa Sungai Bungur. Desa Sungai Bungur adalah desa kecil yang berada di tepian Sungai Bungur. Desa ini berada di Kecamatan Kumpeh, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi. Bagi masyarakat desa Sungai Bungur, hutan gambut dan lahan gambut adalah nafas hidup mereka. Turun-temurun sejak abad ke-18, mereka hidup sebagai petani. Padi yang mereka tanam di lahan gambut tumbuh subur dan menjadi hasil utama desa. Selain padi, penduduk desa Sungai Bungur juga menanami lahan gambut dengan tanaman lainnya. Karet adalah salah satu tanaman yang hidup dengan baik di lahan gambut. Syahrul, salah satu warga yang menanam pohon karet di wilayah hutan gambut. Setiap hari, Syahrul memulai aktivitas pagi di kebun karet miliknya. Menurut Syahrul, karet adalah komoditi yang menjanjikan dan harga jualnya selalu stabil. Tantangan terbesarnya justru adalah perubahan iklim yang kini dampaknya mereka rasakan. Akibat rusaknya hutan gambut di sekitar mereka, kini banjir kerap menyapa penduduk desa. Ada yang subur, ada yang mati. Kalau dalam satu minggu itu dapatlah minimal paling banyak 25 kilo. Itu pun tidak full kan. Kalau per bulan itu dikalikanlah 25 kilo. Kali sebulan balik-balik banyak 50 kilo kan, itu pun ada pul juga. Ya saya memilih tanaman karet itu, antara tanaman karet ini kan boleh dikatakan murah tapi terus. Walaupun murah tapi kita terus kan. Tapi kalau karet ini sampai turun-menurun Pak, sampai ke anak cucu. Kalau kita wapat kata anak cucu itu terus karet nih. Selain bertani dan berkebun, penduduk Sungai Bungur Jambi juga memanfaatkan sungai untuk mencari ikan. Pagi dan sore hari melihat warga mencari ikan di sungai adalah pemandangan rutin yang bisa kita nikmati. Di Sungai Bungur inilah Hatta biasa menjala ikan.
Dulu, Hatta tak perlu jauh-jauh untuk mendapatkan 1 hingga 2 kilo ikan sungai. Namun kini, ia harus berangkat subuh jika ingin mendapatkan hasil yang baik. Kini, sulit mencari ikan yang berukuran besar. Bahkan beberapa jenis ikan sudah tidak lagi bisa mereka dapati di Sungai Bungur. Saya ini sebagai penjalur ikan, dari tahun 80, itu hasilnya agak lumayan. Sampai tahun 2005, itu ikan sudah berkurang. Sampai 2013, itu boleh katakan ikan tidak ada lagi. Gara-gara itu adalah perusahaan yang masuk. Karena limbah-limbah itu mengalir kepada batang hari kami. Masyarakat kami kini nak bertani lapaya, nak berkebun kan. Jadi kalau kami kini kan bisa, untuk saya ya, bisa. Jadi anak-anak yang masa akan datang itu, 20 tahun, 30 tahun akan datang, di mana lagi dia nak berhidup. Dahulu, menjala ikan merupakan pekerjaan rutin Hatta. Namun kini, dengan semakin sulitnya ikan yang didapat, Hatta juga menanam pohon coklat di lahan miliknya. Anaknya lah yang bertugas mengelola tanaman coklat yang ditanam di lahan gambut. Tekanan yang terjadi pada masyarakat yang tinggal di atas lahan dan hutan gambut membuat masyarakat sadar akan pentingnya hutan gambut yang mereka miliki. Dibantu dengan beberapa LSM lokal, masyarakat membentuk jaringan masyarakat gambut Riau dan jaringan masyarakat gambut Jambi. Akibat adanya tekanan atas sumber daya alam yang dialami oleh masyarakat, maka beberapa kegiatan yang dilakukan scale up adalah justru memperkuat melalui kebijakan, terus mendistribusikan informasi terkait dengan pengelolaan hutan sesuai dengan kebijakan yang berlaku di negara ini. Nah, selain itu juga beberapa NGO dan scale up sebagai inisiator mendorong lahirnya jaringan masyarakat gambut. Ini merupakan kesempatan baik bagi masyarakat untuk mereka mampu membawa diri mereka, memperjuangkan hak mereka kepada level yang lebih tinggi, apakah itu ke pemerintah selaku pembuat kebijakan atau kepada investasi ataupun perusahaan. Terbentuknya jaringan masyarakat gambut ini diharapkan dapat membuat masyarakat bisa bicara sejajar dengan perusahaan-perusahaan besar yang kerap masuk ke tanah mereka. Masyarakat sendiri sebenarnya tidak anti dengan perusahaan, asalkan mereka juga menjadi mitra dan duduk setara dengan perusahaan. Belum ada kata terlambat. Hutan gambut yang ada masih bisa diselamatkan. Bukti nyata terpampang jelas, masyarakat mampu mengelola sendiri hutan dan lahan gambut yang mereka miliki tanpa campur tangan dari luar.